Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial berkenan dengan komunikasi radio digital berbasiskan DMR, namun tanpa menggunakan handy talkie. Seperti apa? Ikuti terus videonya. Namun jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum dan di like videonya, agar channel ini semakin berkembang. Terus dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, di hadapan kita sudah terlihat satu perangkat HT digital analog ya, dari Pofung, dan di layar sudah terlihat juga mirroring dari smartphone yang saya gunakan. Ya, jadi skemanya nanti kita akan menginstal sebuah aplikasi yang dapat terhubung dengan server Brandmaster yang menjalankan mode DMR ya, Vstar kalau nggak salah. Nah, yang perlu kita siapkan di sini, kita perlu mendownload dan menginstal aplikasi Druidstar melalui Play Store ya. Caranya tinggal kita klik Play Store, terus kita search ya, namanya Droid Star. Nggak pakai S ya, salah saya. Droid Star. Nah, yang paling atas ini kita klik, nanti kita install karena saya sudah menginstalnya. Jadi tinggal kita open saja aplikasinya seperti ini tampilannya ya. Ada menu main, setting, lock, host, dan about. Ringan aplikasinya. Nah, sebelum kita bisa menggunakan, terlebih dahulu kita melakukan setting dengan memasukkan call sign kita. Ini call sign saya, Yankee Delta One Foxtrot Alpha Hotel, dengan DMR ID-nya 51004x9 ya. Saya ada 2 ID, sedangkan HT saya nanti ini ID-nya 51008 ya. Nah, password kita kosongkan. Yang lain default saja, jadi kita hanya perlu memasukkan call sign dan DMR ID saja. Setelah itu kita ke menu main. Nah, di main ini modenya, karena kita akan terhubung ke server Brandmaster dengan mode DMR, kita pilih DMR. Terus ini hostnya cari yang paling dekat ya, antara Malaysia dan Australia. Saya menggunakan Australia 5051. Ya, ini nanti tinggal kita konekkan saja sampai kelihatan ada host dan pingnya 1 ya. Nah, TG ID ini ya, kita bisa masukkan lawan dari radio yang akan kita hubungi ya, ID DMR yang mau kita hubungi. Bentuknya bisa private atau talk group ya. Contoh di sini saya memasukkan HT saya ini ya, dengan kode 51008 nomornya, sehingga yang juga sudah terhubung melalui modem DMR ya, sehingga ketika saya hubungi harusnya sudah bisa ya. Kita lihat 123 tes belum nyaut. Kenapa? Karena saya ke publik nih ya. Jadi kalau mau point to point, meskipun via internet, kita harus pindahkan dulu, kita centang private-nya. Kita coba 123. Nah, masuk ya. 123. Nah, masuk ya. Kelihatan nyala lampu indikator RX-nya juga menyala ya. 123 testing. 123 testing. Nah, masuk. Sebaliknya saya akan coba menekan ya.
Ya, saya coba akan memanggilnya dari HT ke Android ya. 1 2 3 testing modulasi. 1 2 3. Nah, kelihatan ya ada reaksi dari Androidnya, perangkat Android. Nah, sebaliknya 1 2 3 tes ya, kelihatan ya. Tes modulasi, tes satu dua tiga tes modulasi. Ya udah ya, jadi antara Android sekarang bisa langsung connect ke HT digital, namun ini tidak direct ya, tapi via internet, di mana tadi sudah saya jelaskan di awal HT Android ini, maaf, HT analog digital ini sebelumnya harus kita konekkan dulu ke modem DMR ya, V-Star ya. Jadi harus perantara internet, bukan berarti Android smartphone ini langsung direct dengan HT. Ini juga alternatif buat Anda yang belum punya HT digital tapi ingin berkomunikasi dengan rekan-rekan yang sudah menggunakan HT digital berbasiskan DMR ya. Aplikasinya cukup ringan. Di sini juga cukup mudah cara settingnya ya. Hanya di bagian setting tadi ya, terus di bagian main. Ini perlu kita centang kalau kita mau komunikasi langsung ke ID DMR dari lawan bicara kita ya. Tapi kalau kita ingin berbicara di dalam talk group ya, contohnya kalau talk groupnya Indonesia itu 5175 ya, maka centang ini harus kita lepas ya. Nah, seperti itu ya. Ada yang berbicara di grup top grupnya Indonesia. Yang sudah kedengaran. Demikian tutorial singkat sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin melakukan komunikasi digital berbasiskan DMR tapi tidak menggunakan handy talkie digital ya, cukup menggunakan aplikasi Android yang dapat kita install secara gratis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.